agak susah di tangan PSSI. Itu yang pertama, infrastruktur. Untuk membangun tim yang kuat, makanya waktu itu saya mencanangkan visi 2020 di tahun 2004. Mencanangkan visi 2020 PSSI itu adalah industri bola menuju pentas dunia. Okay. Nah, industri bola akan bisa tercipta ketika kita mempunyai kompetisi yang bersifat profesional. Dan itulah kemudian saya menghadirkan Badan Liga Indonesia yang mengelola daripada Liga Profesional. Dan alhamdulillah tahun 2005 saya canangkan itu dan bergerak. Tahun 2007 kita sudah mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. Kita ranking 1 di Asia, loh. Kompetisi kita. Ranking 5 di Asia. Boleh dicek track record itu, sehingga kemudian AFC menerima kita menjadi tuan rumah. Menunjuk kita menjadi tuan rumah daripada Piala Asia untuk pertama kalinya sejak PSSI lahir di tahun 1930. Itu pertama kali. Itu karena ada prestasi kita dalam membangun industri bola melalui kompetisi yang bersifat profesional. Yang kedua, yang paling mendasar untuk membangun tim nasional.